Polresta Narkoba Polres Klaten dan melakukan rilis kasus setelah kami lakukan sepanjang satu bulan belakang bulan September tahun 2022 yang mana terbanyak 4 kasus. Satu kasus peredaran atau penyalahguna narkotika golongan 1 jenis tanaman atau ganja dan 3 kasus penyalahguna narkotika golongan 1 bukan tanaman atau jenis sabu. Yang mana dari 4 kasus tersebut kami berhasil mengamankan total 6 tersangka di mana ke-6 tersebut memiliki peran 5 diantaranya sebagai pengedar dan 1 diantaranya sebagai pemakai. Dari 6 tersangka tersebut, 5 tersangka yang berperan sebagai pengedar kami sangkakan pasal 114 ayat 2, subsidi pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun. Untuk yang memakai, kita sangkakan pasal 111 ayat 1 junto pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun dan ancaman maksimal 12 tahun.